Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakinet. Yang kali ini kita akan membahas sebuah website penghasil Bitcoin ya teman-teman. Nah tentu di sini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara kita menghasilkan Bitcoin tentu menggunakan sebuah blog atau website ya, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Zakinet untuk mendapatkan notifikasi secara gratis dan berhak mendapatkan imbalan dari Zakinet ya teman-teman, akan mendapat sebuah bingkisan atau sebuah hadiah ya buat teman-teman yang terpilih di channel Zakinet. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Ini adalah namanya adalah ads.com ya. Ini ada ads.com, kita bisa menghasilkan BTC dari sini. Ini adalah BTC yang kedua saya ya, kemarin saya sudah withdraw, kebetulan lumayan banyak ya. Di sini juga bisa kita nilai teman-teman. Bagaimana cara kita mendapatkan BTC dari sini ya? Tentu kita harus punya blog ya teman. Sebelum kita beriklan ini buat teman-teman yang ingin daftar ya, silakan aja klik link yang ada di deskripsi video saya sudah sediakan ya teman-teman. Tentu teman-teman harus punya blog ya teman. Kalau belum punya blog, silakan aja klik link yang ada di deskripsi video saya sudah sediakan, tinggal buat blog. Kebetulan di sini Zaman Zakinet sudah membuat sebuah blog. Ini sebagai buat nuyul saja ya teman-teman. Ini adalah sebuah blognya. Agak vlog ya sebenarnya, tapi ini ada demi teman-teman penghasil pencari dolar ya, ada pencari BTC. Saya relakan untuk membuat sebuah tutorial ini. Silakan kita buat blognya, lalu kemudian setelah kita buat blog saja, nggak usah kita posting apa-apa ya. Lalu kemudian kita view blog seperti ini, kita view blog, lalu kita copy yang di atasnya ya, kita copy yang di sini. Setelah kita copy ini, kita copy ya teman-teman, jangan ditutup ya, nanti saya akan ajarkan cara mainnya atau cara kita ngehack ya di sini ya teman-teman. Ini bisa dihack ya, website ini bisa dihack. Nah setelah itu lalu kita pilih ke paling bawah, kita create ada unit seperti ini. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah kita create ada unit ya, kita tinggal pilih di sini ya iklan seperti apa yang kita mau tampilkan di website kita atau di blog kita ya teman-teman. Kita bisa pilih ya, misalnya seperti ini. Oke, sorry, ini kita tutup dulu. Kita bisa pilih di sini ya, ada unit yang harus kita tampilkan, ada pilihan, ada beberapa pilihan ya. Tapi saya sih sukanya yang 12 seperti ini ya, yang 12.60 seperti ini ya. Nah, yang seperti ini. Lalu pastikan website teman-teman di sini. Oke. Setelah kita pastikan seperti ini, lalu kemudian create ada unitnya. Setelah kita pastikan seperti itu, lalu create ada unit. Ini adalah akun keduanya Zakinet ya. Ini akun tutorial, tapi lumayan juga bisa menghasilkan ya. Kita create ada unit seperti ini. Setelah kita create ada unit, lalu kita copy yang ini frame ya, kita copy framenya seperti ini di copy habis ya teman-teman, sorry agak slow sedikit ya, ini di copy. Oke, kita copy dulu, kita copy, sorry ya agak slow sedikit ya, nggak apa-apa, mungkin ini tutorialnya agak panjang ya buat teman-teman yang ngopi ya, silahkan ngopi aja sambil kita jalan ya. Kita copy seperti ini, lalu kita pergi ke dashboard blog kita ya teman-teman. Kita ke dashboard blog kita seperti ini, lalu kita pilih layout. Oke, kita pilih layout atau tata letak, lalu kemudian add get ya, kemudian pilih HTML JavaScript. Oke, kita pilih HTML JavaScript, lalu kemudian pastikan di sini tanpa menulis judul ya teman-teman, tanpa menulis judul kita pastikan aja seperti ini. Nah oke, setelah kita pastikan lalu kita save. Oke, setelah kita save lalu save agreement, lalu kita view blog atau kita lihat blog yang apa secara webnya, web version ya. Ini sebagai blog contoh saja ya, atau blog tutorial saja ya teman-teman. Ini untuk nuyul saja sebenarnya blog ini. Oke. Okay. Nah, iklannya akan tampil seperti ini teman-teman. Oke. Okay.
Selama iklan ini tampil di website kita, maka kita akan menghasilkan satoshi, teman-teman. Setiap pengunjung yang datang ke blog kita akan kita akan diupah berupa satoshi ya, teman-teman. Sorry agak vilek ya, maaf sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita ngehacknya? Kita copy lagi ini, oke? Kita copy aja seperti ini. Oke, kita copy. Setelah kita copy, lalu kita pergi ke ini, ke 10 ke hits ya. Buat teman-teman yang ingin daftar di 10 ke hits, silakan aja klik link yang ada di deskripsi video, saya sudah sediakan, tinggal diklik aja. Oke, tinggal masuk di 10 ke hits seperti ini, pilih yang paling atas. Oke, vlog ya, sorry ya. Karena di sini saya sudah punya akun ya, sehingga tinggal login aja. Nah, bagaimana caranya kita kita masukin website kita di sini ya, kita tinggal pilih di sini ya. Sorry. Oke, tunggu sebentar. Kita pilih ini. Kita pilih basic aja. Gak usah ada bayar-bayar ya, teman-teman. Lalu ini juga gratis ya, websitenya gratis. Kita pilih website. Oke, tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah pilih website, lalu kemudian kita add ya. Ini kita hapus dulu misalnya. Kita delete saja seperti ini. Jadi karena di sini saya sudah berapa website ya, saya simpan di sini untuk nuyul itu ads ya. Oke, setelah itu lalu kita add seats. Lalu pastikan alamat blog teman-teman atau alamat website teman-teman di sini seperti ini. Lalu kemudian pilih berapa second, saya sih biasanya 3 second ya. Sorry. Saya sih biasanya 3 second ya atau 30 second ya. Pilih yang di sini bagian ini, pilih yang banyak aja. Biar senang ya. Lalu kemudian please cost one, maksudnya di sini adalah kita harus pilih bahwa mengkonfirmasi bahwa website kita itu bukanlah konten yang dewasa ya teman-teman. Setelah itu lalu kemudian kita add set seperti ini. Setelah kita add set, tentu website kita akan ada di bagian sini nih, akan seperti ini, zakinet.blogspot.com. Oke, walaupun blogspot nggak apa-apa, yang penting bisa menghasilkan bitcoin ya teman-teman. Oke, setelah itu lalu kita surf ya. Vlognya luar biasa ini, gara-gara begadang nih. Setelah itu lalu kita sub ya. Kita sub seperti ini. Oke, setelah sub kita biarkan aja seperti ini ya. Selama internet kita aktif, selama kita di sini akan terus sub sendiri seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita di sini akan mendapatkan poin seperti ini. Ya udah, kita biarkan aja sambil tidur, kita tidur aja. Gak usah di apa ya, kalau lagi malas ya, kalau Zaki lagi masaknya lagi malas ya, bikin ini macam ini saja. Saya sih biarkan hidup handphonenya, komputernya saya biarkan hidup ya, sudah saya tinggal tidur saja sampai besok satoshi saya di ads itu, di ads ini akan terus bertambah ya teman-teman, akan terus bertambah. Kita hapus ini, akan terus bertambah ya, ininya satoshinya akan terus bertambah. Kita ke dashboard. Oke, ini akan terus bertambah ya, satoshi kita akan terus bertambah selama website yang 10 ke hits itu berjalan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar di website ini, silahkan aja klik link yang ada di deskripsi video ya. Daftar dulu di e-ads-nya di sini, daftar dulu di sini. Nanti setelah itu lalu buat blog. Nah, setelah buat blog, nah lalu copy link blognya, lalu kemudian pastikan di sini. Lalu copy frame-nya, buat kita pastikan di blog kita atau di website kita. Lalu kemudian daftar di 10 ke hits. Nah, begitu caranya. Selama 10 ke hits berjalan, kita online di 10 ke hits, maka kita akan terus mendapatkan satoshi tambahan ya. Oke, buat teman-teman yang ingin daftar ya, silahkan aja klik link di deskripsi video. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Zakinet untuk mendapatkan notifikasi secara gratis ya, karena subscribe itu gratis ya, nggak ada salahnya ya. Kemungkinan suatu saat nanti ada info yang cukup menarik atau yang
pas buat teman-teman ya. Dari Zaki Red saya rekomendasikan sekali. Nah, dan juga positifnya nanti akan ada berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Zaki Red ya teman-teman. Istilahnya ya, karena ini adalah channel yang cukup muda, juga hadiah yang cukup muda ya teman-teman. Tapi ini adalah sebagai ucapkan terima kasih saya buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya teman-teman. Oke, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya Zaki Red, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum dan...